I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own. Kami tentunya customer Perlindas Kabupaten Sleman mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyelenggarakan vaksinasi ini, terutama untuk masyarakat yang nantinya kita persiapkan dalam rangka pembukaan destinasi wisata atau desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jogja itu sumber ekonominya itu hanya ada dua, dari pendidikan dan dari pariwisata. Oleh karena itu, hari ini dari Dinas Pariwisata mengadakan vaksinasi massal, tentunya dari kepolisian kita dukung. Kita dukung full terkait dengan baik itu pengamanannya maupun nakes dan untuk pikirnya, penyuntik dan sebagainya. Pagi ini kita menyasar ke desa wisata Sangurjo dengan destinasi wisatanya di Embung Kaliaci. Sasaran yang kita targetkan adalah 1.300, dan kalau saya melihat antusiasme dari masyarakat ini lebih dari itu, karena 1.300 itu sebenarnya sudah terdaftar. Nah, yang belum terdaftar ternyata tadi pagi 6:30 sudah ngantri. Ini luar biasa sekali, menunjukkan bahwa masyarakat sekarang punya kesadaran yang tinggi untuk melakukan vaksinasi. Disiplinnya masyarakat untuk menerapkan protokol ini akan menjadi kunci kita bersama untuk turun level, sehingga aktivitas masyarakat khususnya pariwisata nanti akan semakin lebih dilonggarkan.